Ya. On his cry. Gak berani, Pi. Kemana lagi tuh bocah? Guru. Pamit ya. Semuanya, assalamualaikum. Mak, bintu dulu, Mak. Eh, Jan, lu udah cari Ismet mana aja? Seluruh pasar nggak ada, Bang. Nah, lu tuh? Di musola juga nggak ada, Bang Tommy. Innalillahi. Eh, dah tuh bocah. Monika malah ngilang. Atau jangan-jangan tuh bocah kemasukan setan keder kali ya? Eh, lu udah telepon belum? Udah, Bang. Tapi malah handphonenya ketinggalan di musola. Allahu Akbar. Eh, dah, udah telepon. Halo, assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam, Bang Tommy. Rombongan pengantin prianya udah di mana ya? Emangnya kenapa ya? Ini Pak Penghulunya udah datang, Bang Tommy. Soalnya dia mau nikahin juga di tempat lain. Iya, Mang. Ini juga lagi pada siap-siap. Ya, sabar aja. Bentar lagi juga OTW. Ya udah, Bang. Makasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Tommy, telepon dari siapa? Mang Dharma, Mak. Katanya Penghulu udah siap. Met. Lu di mana sih, Met? Bang Haji, saya sebenarnya pengen nangis. Tapi saya takut bedak saya luntur. Saya sedih, dah. Udah tenang, ya, tenang. Tinggal bedakan lagi, susah. Gimana? Bentar, Mak. Lagi dicek lagi sama Bang Tommy. Saya nemenin Pak Penghulu dulu ya, Mak. Ya, silakan. Mohon maaf ya, Bang Penghulu. Sambil nunggu pengantin cowoknya, ngopi dulu kali ngopi ya. Gak usah. Tuh, gimana ya, Yan? Penghulu udah dateng. Masa rombongan pengantin Ismet belum juga dateng sih, Yan? Ya, mungkin di sana hujan, jadi harap berangkat ya di kudangan. Pak, Bapak ngomong enak aja. Eh, kalau di sana hujan, pasti di sini hujan. Kan nah, dari sini ke sana kagak jauh. Nah, tapi hujan yang tidak merata, Bu. Oh, so tau. Apa yang dicoba telepon Mas Apoy aja ya, Mak? Iya, Yan. Coba tanyain sama Apoy. Rombongan udah sampai mana? Mama Utun. Assalamualaikum, Mama Utun, sayang. Waalaikumsalam, Mas. Mas, maaf. Mas, udah sama rombongan pengantin apa belum? Iya, Ayah Utun. Udah sama rombongan Marawis. Nanti kalau Ayah Utun jalan, Ayah Utun kabarin ya Mama Utun. Tapi Mas Ismet udah di situ kan, Mas? Belum, Mama Utun belum. Hah? Belum. Loh, lah terus piye toh, Mas? Ini lagi mau dicari Mama Utun. Cari. Do. Siapa? Mas. Assalamualaikum, Nak Apoy. Ini Britney Spears. Maksudnya Bulik Wiwi. Nak Apoy itu sampai mana sekarang? Jam berapa? Kok belum pada di sini piye? Ini lho penghulunya tuh udah siap datang ke sini. Lah kok malah Nak Apoy sama rombongan manten cewek belum ada iki piye? Ini tuh nikah beneran, bukan nikah simulasi. Di sini akan didatangi sama rekan jurnalis sama awak media. Media mana tuh? Media sosial. Gak usah mancing. Piye? Iya, bu, boleh. Mas Ismet mana? Bule mau ngomong sama Mas Ismet. Ismetnya lagi dicari, bu, boleh. Iya, kok lagi dicari, kayak orang hilang.
Nah, Boy. Tak kasih tahu. Jangan bikin bule kaget jantungan terus masuk penjara. Masuk ICU. Bule kalau kaget bawaannya latah, latahnya bule itu pengen mukul. Kebetulan emak lewat, emak kepukul, emak enggak terima, bule dilaporin, bule masuk penjara. Panjang ya. Apa? 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 Gua mau ngomong apa-apa. Kejar cepetan, jangan bercanda. Apa? Enggak bercanda, Bu Bule. Iya, apa? Cari sekarang cari iya Bu Bule. Bule enggak mau tahu. Pokoknya cepet dadah wa dadah. Astagfirullahalazim. Iya Bule. Boleh lemes banget, no. Sabar. Ampun, dah. Wi, lo kalau mau pingsan jangan sekarang, apa Wi? Pingsannya ntar aja, kalau acaranya udah selesai. Gua kagak mau tanggung jawab, Wi. Ini urusan lu semuanya. Pingsan kok ditunda? Yep. Dok. Nggih, Bu. Ambilin bule air. Air minum, air supply. Ben, bule. Nggak usah mancing. Ayo air minum. Nggak usah batin. Lu yang batin gua. Apoy. Ben. Sakitin aja lu. Gimana? Lu lagi gak bisa mikir, Bi. Oke. Tolong gue ya. Lu ke genjing. Lu bilang sama Tommy. Bantuin cari Ismet. Ya. On the sky. Gak berapa ya, Bi. Kemana lagi tuh bocah? Guru. Pamit ya. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan apa gue bilang. Emang lu bilang apa? Gue bilang Ismet bakal takut kemari. Karena dia belum hafal bahasa jam kabulnya. Gak mungkin kan, gak mungkin. Masa gara-gara itu Ismet gak mau datang. Ini pasti ada sebab lain. Sebab apa, Mang? Ya itu. Yang Mamang juga belum tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadila, Bu Aninya di mana ya? Pengantinnya masih di dalam, Pak. Ya sudah kalau gitu. Saya ke dalam dulu ya. Enggak, Bu. Maaf. Iya, Fatih. Awas, hati-hati. Mari. Wan, ada Abang Roman. Bagaimana ini, Wan? Iya, ngapain lagi si jenggot di situ tuh? Rewok. Mana satu paket lagi, Wan, dengan Habib Banyo? Gak usah sebut, Ana lihat. Urusannya bagaimana? Berapa lama lagi? Tunggu bentar lagi aja ya. Ini masalahnya udah setengah jam lewat, Pak.
Kebetulan saya masih ada acara lagi. Padat hari ini. Masih ada acara nikah lagi sama. Bapak mau nikah? Maksudnya bukan saya yang nikah. Maksudnya saya mau jadi penghulu untuk nikahin orang lain di tempat lain. Bentar ya, Pak. Saya tanya istri saya dulu. Iya, sembrono. Dewi. Iya, Mas. Isi, Ma, Pak Dewi. Monggo, Bu. Diminum, Bu. Ini lo mau diminum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bantuin gue cari ismet yuk. Mau nyari kemana lagi? Mulai kemana aja kita cari daripada kita nunggu di sini gak jelas. Iya juga sih. Jat, pokoknya ntar kalau ismet datang kemari, lu kabarin gue, lu telepon. Jangan sampai kagak lu. Ntar dia datang gue masih nyari lagi. Iya Bang Tommy. Ya deh, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Sini. Ya Allah, Met. Lu di mana sih, Met? Perasaan gua kagak enak, Fi. Gua takut Ismet kenapa-kenapa. Mana tadi Faruk manas-manasin gue lagi? Hah? Manas-manasin gimana? Iya, masa Faruk pergi ke rumah Bu Ani sama Fatin? Pasti dia main curang nih. Kalau dia kagak main curang, mana mau Fatin jalan sama dia? Kan seharusnya Fatin jalan sama Paang. Lu masih kena aja sama Faruk. Biarin aja dia mau ngoceh apa, kek. Lu dengerin atur jodohnya Fatin, yaitu Faang. Kalau itu gua ngerti, Fi. Kan lu juga tahu kalau Faruk itu manusia penuh dengan intrik. Woi, sini lo. Ismet ya? Hah? Abang-abang angkat. Assalamualaikum, abang-abang angkat. Waalaikumsalam. Mau kemana? Tunggu dulu. Aduh. Ya Allah. Aduh. Abang-abang angkat. Jadi berkurang dah ketampanan Ismet. Ismet udah telat ini. Jangan diajak ngobrol dulu dong. Lalu kenapa bisa telat? Ismet habis hari pinjaman jas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Met.